Zulzivili harus menelan kecewa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunda sidang kasus narkoba yang menjeratnya Senin kemarin dan kembali akan digelar pekan depan. Sedianya agenda persidangan kemarin adalah mendengarkan para saksi. Ini kita cuma penundaan ya. Ya, penundaan, makanya kalau penundaan enggak apa-apa tunggal. Kita dengar informasinya bahwa dari penuntut umum pada saat ini belum siap menghadirkan saksi. Jadi sidang ini kita tunda sampai hari Senin depan tanggal 30 September yang hari pertama. Dengan demikian sidang ditutup. Bilik penjara tak mampu menghalangi kreativitas Zul dalam bermusik. Meskipun kehilangan kebebasan, vokalis band Zivilia ini tetap menciptakan lagu. Bukan untuk komersial, hanya untuk senang-senang dan mengisi waktu luang. Zule mengaku mendapat tawaran kolaborasi dengan Aris Idol yang juga sedang berada di tahanan bersamanya. Saya lebih sering ketemu sama Aris, kebetulan saya satu blok dengan Aris. Ngobrol apa aja sama Aris? Ngobrol bikin lagu. Bikin lagu soal apa? Dia bikin lagu buat hiburan aja sih, kalau untuk proyek kan dia nawarin tapi saya nggak mau karena Bang, saya nggak mau lagi main musik. Saya bikin lagu tapi saya nggak mau main musik buat Bang menghadapi ancaman aja, hubungan di dalam aja ya biar bagaimana biar Bang Jul yang diciptain ya apa ya iseng-iseng doang kalau mau main musik lagi nggak mau lagi saya.